Assalamualaikum, balik lagi bareng Boneku Safa. Kali ini saya mau unboxing kaos. Nanti kalau teman-teman berminat silakan bisa WA atau chat di Facebook dan Instagram saya Safa Merek. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya biar kalau saya upload video teman-teman tahu. Oke, langsung kita unboxing kaosnya. Selamat menyaksikan. Langsung kita bongkar saja paketannya karena panas sekali hawanya ini. Ini agak repot loh. Kalem-kalem saja. Kalau nonton video saya itu sambil ngopi gitu. Nyantai-nyantai. Nah, teman-teman yang jauh-jauh di luar kota nanti bisa dikirim juga ya. Lewat pos, uangnya di transfer. Nanti ordernya di sini, ada WA-nya. Soal harga Rp90.000 semua. Yes. Ini guntingnya ini enggak lantep ini. Ya harus hati-hati juga, nanti kegunting kaosnya bisa patah lagi akibatnya. Yang mau tanya-tanya silakan bisa komentar, mau tanya-tanya seputar apa merchandise banget sudah semua di sini. Angel lor, angel wes, angel. Temen tuturan deh, angel temen tuturan. Oke, ini kaosnya. Ini kebanyakan warna merah, soalnya stok di sini tuh yang sering habis warna merah. Kita akan buka satu persatu biar teman-teman tahu. Oke, saya buka terlebih dahulu. Telur mengingat karena panas sekali, jadi akan saya langsung bongkar ya. Ini pertama ada kaos diskus. Akan saya tunjukkan untuk gambar depan dan belakangnya biar teman-teman melihatnya lebih enjoy. Nanti kalau kurang jelas ya langsung dicek aja ya di Facebook atau Instagram saya. Harganya Rp90.000. Oke, kita awali dari kaos diskus, kemudian yang selanjutnya distribusi. Kita lanjut, ini ada Romi Dejahat. Ukurannya rata-rata XL ya kebanyakan, tapi ada yang L tapi ya sebagian aja, kebanyakan ya XL ini. Oke, ini berbentang ini. Selanjutnya ada diskrus. Ini bermakna ya, kaosnya itu penuh makna ini. Ada kerusakan. Panas sekali loh, misalnya sudah berkeringat ini. Soalnya nggak pakai kipas, kalau pakai kipas nanti suaranya berisik sekali. Kerusakan lagi, banyak kerusakannya, kerusakan di dalam negara dan di bandung.
Kalau mau cari-cari yang lain bisa langsung dicek di Facebook atau di Instagram saya, bisa langsung dicek. Kita lanjut lagi nih, ada pengeluaran barang. Ih, panas banget guys. Nah, Mas Angkep. Oke, saya mau buka pintu dulu. Kita lanjut lagi. Soalnya habis buka pintu, panasnya sekali. Wes, panas, lur. Nah, ini panas. Cuaca lagi memanas ini. Ini ada kaos dari Kursata. Saya foto-foto ya, teman-teman bisa lihat aja di Facebook dan Instagram. Ini ada apa ini? Disclose. Kecil banget gambarnya di depan. Kecil. Oke, selanjutnya. Misalnya bagus sekali loh. Satu building. Channel YouTube saya itu isinya seperti ini. Ambil video-video, kita juga sambil promosi. Terus akan lagi Palestina ini nanti kalau nggak terbeli kita pakai sendiri ini keren. Dum. Masih panas saja. Hanya ini. Dipercepat aja unboxingnya. Karena panas. Berkeringat saya sudah berkeringat tuh. Terus rapi guys. Ini subscriber saya masih apa-apa. Tangkapkan juga. Jangan lupa untuk di subscribe. Yang penting lagi tuh jangan lupa untuk dibeli. Gitu. Oke, yang terpenting. Oke. Selanjutnya. Terus. Nomor pokok time. Ini pintunya ini saya buka tapi masih panas sekali. Memang cuaca beberapa hari ini tidak stabil, kadang panas, kadang dingin. Tidak tahu musimnya ini sudah tidak bisa diprediksi. Pemanasan global juga ini. Ini yang terakhir warna merah. Jadi kita pindah ke warna hitam. Mereka yang berbeda. Oke, nanti kita lanjut ke yang warna hitam. Masih banyak stoknya guys. Oke, tetap di sini. Jangan lupa untuk like. Kita lanjut lagi untuk yang warna hitam. Ini ada kerusakan. Biarin berisik nggak apa-apa. Sebenarnya kuning tapi kena efek ya.
fotonya lebih jelas, teman-teman bisa cek juga dengan kita fotonya bagus dan jelas ya, warna-warnanya juga. Ini gimana sih? Oke. Gambarnya sangat bagus. Tulisannya kerja. Terus global jadi busuk. Serem banget tulisannya. Aku bikin. Sabu Biting. Kalau di sini bahasa Indonesianya Sabu Greek. Cocok buat teman-teman yang punya kaos ini, mantap. Ini ada lagi lihat. Ini buat teman-teman yang berbakti pada orang tua. Negara-negara. Sebenarnya itu gambarnya itu sama aja, warnanya yang beda gitu. Banyak kan kaos itu kayak gitu. Misalnya, kalau nanti kan nyanyi ya, apa-apa ini. Sebenarnya itu yang atas kuning lah, gini. Oke? Ini ada dari tragedi. Ini apa ya, simple ini kaosnya. Kalau menurut saya itu warnanya juga relatif keren, cuma putih aja, tapi simple gitu loh. Oke, saya lupa negara lagi. Oke, kita masih melanjutkan unboxing kita. Oh iya, kemarin-kemarin itu banyak yang tanya soal stok kaos ya, kaos dari ISC. Stoknya masih ada, itu fotonya dulu. Teman-teman kalau semamanya ketemu saya di Instagram atau di YouTube atau di TikTok juga bisa langsung hubungi. Biasanya itu ada di setiap sosmed saya, itu saya kasih ya jalannya untuk order itu kemana itu ada. Kalau untuk yang terlalu banyak tanya-tanya di WA mungkin akan enggak, saya akan balas ya. Males saya soalnya. Sama aja, juga nanti nggak jadi beli. Saya sudah hafal soalnya sama orang yang banyak sekali bertanya, terus saya cuekin aja sekarang. Terkadang udah ini bebasnya, udah banyak tanya, dia itu nggak bisa transfer uang, gitu. Ini nggak berguna juga sih. Tapi kebanyakan subscriber hidup saya orangnya cerdas-cerdas. Oke, ini yang terakhir ada dari Grusagam. Grusagam, we get together. Oke, dia itu tadi beberapa kaos dari band-band punk ya. Mungkin teman-teman mau cari apa? Soalnya di sini lengkap dari bawah sampai atas, ada sepatu, ada celana, pendek, panjang, kaos, pokoknya lengkap, topi dan lain-lain. Oke, nanti kalau mau order silakan bisa langsung chat di WA. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe. Tetap semangat untuk bekerja, jangan berharap pada mereka. Saya Pramusa, Pak.